di saat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin ataupun pengawal, penjaga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Dzar, kamu lemah, sedangkan kepemimpinan itu satu amanah dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam meriwayatkan hadis ataupun kisah ini menyatakan bahawa kepemimpinan itu berat dan besar. Pertama, kepemimpinan itu mesti dapat dengan cara yang betul. Yang kedua, pada orang yang layak dan benar-benar ikhlas serta jujur untuk memimpin. Dan yang ketiga, pasti kepemimpinan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wataala nanti. Kawan-kawan, kalau menipu itu dosa dah besar, pemimpin yang menipu lebih besar lagi dosa dan azab yang bakal diterima di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat seorang pemimpin yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.